Ini ada produk yang sangat spesial buat pemain sapi. Kita coba ke Pak Le ini tadi. Ke Pak Le, semoga Pak Le-nya mau di pakai ini. Sangat akurat sekali ke teman-teman. Dan ini ada dua orang sultan teman-teman, Mas Saipul dan Mas Joko Lumbir. Ini kebetulan lagi di Sawo Jajar. Wah, mantap sekali. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Sawo Jajar. Sawo Jajar pagi ini kedatangan tamu istimewa. Dolan. Ini jadi, alhamdulillah beliau mau mampir di Ngawi, tempatnya memang pas untuk transit ya mas. Dari Jember keluar tol Ngawi istirahat sebentar, nanti setelah ini capek lanjut lagi. Atau mau menawarkan si pisang geni atau mas Jokonya yang transaksi ini? Kalau saya suruh borong saya ya nyerah mas. Nyerah gimana? Nah, tapi kalau untuk nawarkan ya nanti diundang-undi lah. Ya. Bahasanya, tapi saya yakin mas, kalaupun saya tawarkan saya yakin, karena kalau melihat dari kondisi kandangnya tuh nggak bakalan diutang. Bahasane, Jan. Nggak, mas penuh. Sudah penuh tinggal dua, bisa ngeri sama pentan. Alhamdulillah saya waktu dari Jember. Kebetulan saya tanya Mas Saipul, Mas, kandang daerah Ngawi Mas, berarti kan ngelewatin. Bukan terus saya nggak mau berjuang nyari kandangnya, harus karena ngelewatin ya, kebetulan kan ngelewatin ya harus mampir. Silaturahmi ya Mas. Silaturahim. Apalagi kan dengan silaturahim kita, itu rezeki itu nambah, tetap. Wah, seduluran Mas. Seduluran itu tetap jos lah pokoknya. Kalau wis sang gede, terlalu jauh. Ya. Sini. Tapi lebih tepat. Pisang geni udah terlanjur dibawa mas. Lah iya. Nanti mungkin setelah kondisinya stabil, karena kan kemarin sempat stres lah kalau saya bilang. Karena kasihan ya mas. Panas saya apa adanya. Kalau stres apa panas adanya, biarkan dirawat dulu sana nanti. Istirahat ya. Nanti next time baru bisa kita lihat lah kemana ininya. Arahnya pisang geni mau kemana? Arahnya. Mau ke next kontes atau atas nama saya atau atas nama Mas Saipul, itu nanti biar Tuhan yang nentuin, kita nggak bisa nentuin ini, semoga nentuin. Bapak nggak nonton ini, kalau Bapak nonton bahaya ini. Kalau Bapak nonton video ini bahaya ini. Ini Mas Saipul, kemarin kan banyak sapi-sapi super, sapi-sapi jumbo di lokasi kontes ya. Ini dapat berapa ini kemarin? Saya kemarin terus terang nggak dapat sapi mas, dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua yang sudah gimana ya, support Sawo Jajar untuk berat kontes dengan banyak pertimbangan. Terus terang dari Bapak belum mengizinkan untuk kita berangkat ke kontes, karena memang salah satu kita pemula, kita masih belajar, kita harus kenal dulu sama Mas Joko, sama teman-teman APPSI semuanya dan teman-teman media juga. Kita belum, paling enggak pertama ini kita silaturahmi dulu, kenalan, nanti kedua insya Allah kita berangkat ya mas. Amin. Nah, amin. Bismillah. Amin. Pertama ini saya mohon maaf kepada teman-teman semua karena Sawo Jajar tidak mengeluarkan kontestan karena banyak pertimbangan. Tapi sempat mengincar salah satu atau berapa ya, ekor di sana. Sebenarnya sudah kita siapkan mas untuk kita berangkatkan ke Jember pada malam hari ha. Bapak telepon, mas jangan berangkat dulu. Pertimbangannya gini dan akhirnya diputuskan dari pihak direksi untuk tidak berangkat. Itu mas. Aduh itu jangan ini dulu. Makanya Mas Joko ini jangan masuk ke sana-sana Mas. Enggak. Sebenarnya sama semuanya sama kok. Monsternya kita umpetkan dulu Mas. Kalau kita perlihatkan di sini Mas Joko wah kekuatannya cuma segitu. Guyunan Mas. Enggak Mas. Kebenaran saya keliling kemarin kalau dilihat belum ada yang bisa menarik hati saya sih mas. Ya. Nah iya. Jadi intinya memang ya banyak sapi-sapi bagus. Saya akuin Jember ini sapinya bagus-bagus. Dan juga banyak yang nggak dijual juga sih mas. Iya. Karena mereka juga masih pada seneng. Saya sempat nanya yang non-poil baby. Iya. Saya sempat nanya yang baby waktu makan sarapan lah, makan soto di daerah situ.
kebetulan sama yang baby juara satu, saya sempat nanya, tapi istimewa, ditawar 45 belum dikasih. Maksudnya ditawar orang lain. Saya dengar bahasa 45 itu saya udah, kaki saya udah gemeter, Mas. Enggak, ini pura-pura, ini merendah ini. Ini merendah. Karena saya ya pura-pura makan juga. Ini karena sambil merem. Ya. Iya, enggak gitu, maksudnya banyak yang bagus-bagus. Saya akuin sapi Jember, sapi kontestan kemarin itu waktu APPSI 2022. Saya lihat bagus-bagus, cuman karena memang saya terfokus agak ke Wisanggeni kemarin supaya bisa, maksudnya lebih stabil ya Mas, lebih stabil bisa pulang, karena apa satu hari sempat nggak mau makan karena apa ya, stres biasa artis dadakan Mas. Insya Allah Sahabat Jajar event yang akan datang ikut meramaikan Mas, atau jadi tuan rumah Mas. Jadi tuan rumah ini kan, insya Allah jadi tuan rumah. Jadwalnya di Kerawang Mas, nanti kita insya Allah ikut lah. Dan dan saya kemarin sengaja ngundang Mas Joko, Mas Joko mampir ke Ngawi, siapa tahu kita bisa menemukan garis tengah apa ya Mas, bisa menemukan ide-ide baru untuk sinergi, sinergi di persapian Mas. Nah, nah intinya gitu, Mas Joko kan senior saya. Barangkali mau senior. Yang kemarin ikut kontes jadi ini Mas. Kalau kolaborasi dua orang ini bisa jadi Mas Rifan. Tempatnya ini dari Sahabat Jajar, nanti yang ngisi dari Sultan Nyalumbir. Wow. Ya, bisa. Pokoknya kita ini kerjasama. Iya, jadi intinya kerjasama itu memang relasi harus diutamakan, ya. Mas. Enggak tahu kita ngambil sapi dari sini untuk dibawa ke sana atau nanti ada sapi di sana laku di sini ya dari sana dibawa kemari. Jadi apa ya? Namanya pembisnis itu harus ya, walaupun peternakan kan jatuhnya bisnis juga ya, Mas. Iya, Mas. Jadi harus kolaborasi antara pembisnis yang satu dengan pembisnis yang satu, itu harus ada perpaduan lah. Bisa saya bawa dari sini, bawa ke sana. Bisa dari sana, bawa kemari. Nanti kalau nggak bisa dua-duanya ya jadi rekan dari... Ya, pokoknya jadi, ada sentralnya lah. Sedara, ada sentralnya. Wah. Jadi intinya itulah Mas. Apa ya, namanya kekeluargaan lah. Bisa saya ngambil sapi dari sini, Mas aku kurang sapi, bawa ke Banyumas. Nah, gitu, dari Banyumas, Mas ada enggak jenis sapi, apa dari sini, Sarwo Jajar nanya ke Banyumas, Mas ada enggak jenis sapi ini, cocok dibawa kemari. Umpamanya sinkronnya itu enggak dapat ya, kita saudaraan, kita iya, sama-sama pembisnis, saling iya, berkoordinasi lah maksudnya. Setelah melihat Sarwo Jajar Farm ini, gimana penilaian Mas Joko? Saya jujur begitu masuk kagum Mas, istimewa saya bilang. Ini baru... Bukan mengakui lagi Mas, mengakui. Enggak. Kalau satu mengakui itu kurang keren, mengakui. Karena apa? Lima Mas. Lima. Orang-orang saja. Jadi gini, setiap orang itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Mungkin saya unggul di daerah saya, Mas Sarwo di daerahnya. Jadi semua itu. Ya kalau sebutan sultan atau apa itu kan sebutan teman-teman lah. Alah, guyonan ya Mas. Guyonan. Panggilan lah kayak keren coy gitu kan. Bro gitu. Sama aja seperti itu kan. Intinya seperti itu. Teman-temannya di rumah enggak usah baper. Enggak baper. Enggak barbar ya, barbar. Jadi kemarin itu hanya untuk silaturahim. Iya. Bisa tukar pikiran ya Mas. Tukar pikiran, sharing-sharing ke depannya itu akan seperti apa. Karena rencananya mungkin Mas Harwo juga tujuannya enggak jauh beda sama tujuan saya. Untuk apa? Mengurangi importir daging dari luar ke Indonesia. Amin. Ya. Makanya saya sempat bilang sama Mas Harwo itu, saya kayaknya mungkin Mas Harwo fokus ke pejantan, saya nanti sebagian fokus ke betina. Ya, enggak apa-apa Mas. Jadi kan sinkronisasi itu bagus. Nanti pedetan yang bagus-bagus saya buang kemana. Nah, dikirim ke sini. Nah. Iya, kan, gitu. Karena Mas Joko suka betina pas ini punya. Iya. Jadi intinya seperti itulah. Jadi yang bagus-bagus. Karena apa bagi saya itu, ya itu tadi target saya 1000 babon misalnya. Insya Allah, amin. 1000 babon itu kalau satu tahun itu udah berapa ngelahirin Mas? Sekitar 700-800 sudah membantu. Ya. Pemerintah untuk apa? Untuk mengurangi impor daging tadi loh. Ya. Cuman permasalahannya satu. Saya sebegitu memikirkan pemerintah supaya mengurangi impor daging. Tapi permasalahan satu, pemerintah
tidak mau memikirkan saya bagaimana caranya nyari duit untuk beli 1000 ekor betina tadi, Mas. Di WA, Mas. Oh, di WA. Saya memikirkan dia supaya mengurangi impor daging. Pemerintah melihat konten ini. Amin, 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 amin. Jadi nomor rekeningnya dicantumkan. Jadi kalau pemerintah juga ingin melihat performa saya dalam menyiapkan kandang betina-betina, monggo dilatih. Ada mungkin hampir enggak banyak, hampir 2 hektar lah, enggak banyak 2 hektar. Ya kan? Untuk sekitar berapa ribu itu insya Allah bisa nambah-nambah lagi. Insya Allah. Harapannya gimana ini ke depan? Nek, saya sendiri, Mas, masih tahapan belajar, Mas. Saya belajar dan belajar. Makanya saya datangkan Mas Joko untuk mampir ke sini, biasa Mas ngasih masukan ke saya. Enaknya seperti apa sih? Nah, seperti itu aja, Mas. Saya enggak berbelit-belit. Sama, Mas. Saya juga kemarin itu belajar. Enggak perlu nomor rekening lagi. Kok bisa? Kalau Mas Joko ini setuju apa enggak misalnya kontes di Ngawi terus tempatnya di Sawu Jajar? Kalau dilihat dari lokasi, kondisi yang udah sampai saya melangkahkan di Sawu Jajar PAM ini. Setuju. Karena apa? Lokasinya bagus, pertama. Kedua, dari akses juga enggak sulit. Ininya apa ya, tempatnya itu juga memungkinkan lah untuk sapi-sapi kita. Yang pertama, udah jelas sapi terlindungi. Stok hijauan ada ya, Mas? Hijauan dekat. Terus untuk apa? Untuk arena kontes sendiri, itu fasilitas menunjang. Fasilitas menunjang. Untuk arena kontes sendiri bisa kita lihat itu, Mas, dari kita masuk. Dari kita masuk dari pintu depan sampai ke belakang itu sangat luas ya. Istimewa. Oh, khusus buat lokasi kontes, Mas. Iya, saya udah di Japri, Mas, suatu hari suntik-suntik Pak Haji, ngobrol-ngobrol sama Pak Haji, kita siapkan kontes di Ngawi ini, Mas. Saya bilang insya Allah, Mas. 2023. Insya Allah. 2023 insya Allah. Karena kan mungkin saya nggak tahu jadwal kontesnya, mungkin Juni atau kapan untuk tahun ini, mungkin ada dua kali atau berapa. Mungkin saya nggak tahu bulannya, nggak tahu kapan waktunya, insya Allah di Kerawang dulu. Karena Pak Haji kan ada pasar hewan. Pembukaan pasar hewan di Kerawang itu untuk pembukaan kita kontes di sana, Mas. Siap, insya Allah hadir, insya Allah. Mas. Terus yang selanjutnya kan mungkin jatahnya Jateng ini. Nah, ini mungkin bisa jadi kalau nggak digerabak Lembu Benggolo. Enggak. Jateng di Sawu Jajar 02 nantinya. Enggak di Mas Lembu. Iya, di Lembu Benggolo nanti saya datang sana. Mas Joko kan sudah silaturahmi ke sini, nanti saya akan berkesempatan ke sana. Gantian. Jangan, Mas. Gantian. Jangan, Mas. Enggak, jangan. Orang-orang desa sapi meneh aku. Aku seneng ya. Ya, Mas Joko, kalau misalnya jadi di Ngawi, posisinya memang di tengah ya, yang timur bisa main. Ngono ngene, Mas. Strategis banget. Kita dari Banyumas kemari hanya 10 jam, ya insya Allah ya 10 jam. Dari Jember atau dari Probolinggo dari kemari itu paling 4 atau 3 jam ya, 4 jaman lah. Jadi di tengah-tengah itu strategis banget. Keluar tol cuma 10 menit lah ya, 10 menit itu udah sampai sini. Sekitarnya. Amin. Sama wayang juga ini. Ya. Oh ya, malamnya wayangan tadi. Kontes dulu malamnya wayangan. Nah, gitu, Mas. Karena subuhnya dangdutan. Karena grup beliaunya. Galang ya, enggak beliaunya ya. Ya, bukan makanya itulah. Hobi lah. Hobi, Mas. Hobi. Jadi kayaknya Mas Joko kan bawane pengen rono aja. Ya, ayo, monggo yuk. Aku walaupun dilarang, siap. Sesuatu yang jan. Sesuatu yang dilarang itu baik, apa enak, Mas? Kalau sapi sudah ada namanya semua, Mas. No, sudah ada namanya semua. Sadewa, Bimo. Ini, Mas. Ada tulisan seperti ini. Oh iya, Bimo. No selep.
Jadi kemarin ini mas, sedikit banyak reporter masuk tanpa izin mas. Bayangkan ini mas, kalau kemarin ikut kontes no. Ini namanya Gaza. Ini berat badannya mas... tapi dihapus. Saya nggak tahu ini pun dari mana ya, tapi ini Gaza namanya. Iya, Gaza Jos. Karena posisi saat ini itu ada di pamnya Sarwo Jajar, biarkan Sarwo Jajar, gajah pemilik Sarwo Jajar. Iya, mas. Ini Jono kalau nggak salah ya, mas. Iya, Jono. Jono pemilik Sarwo Jajar. Asalnya dari mana? Tanya sendiri. Tanya mas apa nih, mas? Tapi ini. Ini siapa, mas? Ini namanya siapa bos? Itu yang ngepenin. Belum kita kasih nama, mas. Belum kasih nama dua ini, mas. Tapi begitu ngelihat kondisi kandangnya, begitu ngelihat kondisi kandangnya seperti ini, saya rela, mas. Rela. Ya antara mana lah, terserah itu ada empat ikon saya, silakan dipilih. Tapi kandangnya seperti ini saya rela, tapi masih ada satu mas, tuh yang paling ujung kosong lah. Tak kasih, jangan pisang gini dulu, pisang gini. Tak kasih Marbor. Wah. Dikasih. Iya tak kasih Marbor. Terus. Tukernya Pak Jiru tapi. Marbor apik banget. Arjuna Marbor bagus, ada Marbor. Mas Joko ini tempatnya siapa? Mas Joko masih kosong, Mas Joko. Ya, nanti dia obrolin, obrolin itu. Belum berani ngomong-ngomong aja. Belajar, mas. Belajar itu kan memang harus kita sebanyak mungkin lah sesuai kemampuan. Jadi biar tahu jenis-jenis sapi, keluhan-keluhan sapi dari jenis ini gitu aja, mas. Jadi menggemparkan dunia persapian juga. Jadi gini mas, jadi untuk tip apa mas, untuk saran aja maksudnya, ya kalau memang semua orang kadang-kadang wah modal sapi sekarang gede-gede. Jadi kalaupun kita nggak punya modal, kalau punya modal ya maksimalkan. Kalau nggak punya modal ya maksimalkan dengan perbanyak teman. Nggak perbanyak teman. Maksimalkan. Jadi gini, jangan pikir arak dolan rono ado. Ya yo biar aja. Nah, iya. Enggak jadi. Nah, kalau saya kurang modal, Mas Joko kirimin sapi. Nah tak gedein dulu, nanti ketika sudah gede dijualkan lagi paruan, untungnya kan bisa iya, gitu jadi, aja, Mas. Kolaborasi itu sangat baik. Okay. Intinya ya, okay. Saya pernah ngutip bahasa ya, Mas, ngapunten ya, Mas. Ngutip bahasa dari motivator saya itu apa, Bob Sadino. Orang yang dari bawah sampai ke atas sama. Saya juga belum sampai atas, masih di bawah. Jadi ditanya, saya mau usaha tapi enggak punya modal. Terus dengkulnya itu satu mau dibayar 500 juta. Ya enggak mau toh. Berarti kan punya dengkul dua udah punya modal 1M. Intinya itu usaha itu kemauan, ketekunan sama keberanian. Mesti iya, titik wae. Wani ra ngono ya, Mas. Wani ora. Nah, wani ya wis turu nang omah ngeloni bojone. Oke, terima kasih teman-teman media semua ya. Pagi ini sudah datang semua, tanpa skenario teman media datang, Mas Joko juga datang ke Ngawi. Saya terima kasih atas kunjungan dari teman-teman semua dan Mas Joko. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Habis ini kita makan siang bareng. Habis itu nanti monggo silahkan lanjutkan perjalanan. Oke, Mas ya? Siap. Matur nuwun sudah sama berkunjung sama, di Sawo Jajar. Siap. Oke, matur nuwun teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.